Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di RNJ Motorsport. Dengan gue juara RNJ Motorsport dan juga Fandi RNJ Motorsport. Dan di RNJ Motorsport, Dennis RNJ Motorsport. Nah, kalau teman-teman semua, kita ngobrol mungkin beberapa waktu yang lalu masih panas nih di pikiran kita. Motor 400 juta ditolak. Betul. Lebih milih enggak bisa. Sampai heboh di sosial media seluruh jagat Indonesia, ada motor 400 juta ditolak. Jadi itu membuktikan juga, karena kemarin kan kita ada motornya Om ya. Kita nggak main-main ya. Iya. Motornya ada beneran, kuncinya ada. Dalam toples. Dalam toples. Toplesnya ditolak. No gimmick. No gimmick. Betul. Dan yang menangnya bukan orang dalam. Iya, orang betul. Karawang ya. Karawang ya. Karawang. Sandi, Pak Sandi ya. Karawang. Sandi, betul. Anak kelas 2 SMA. 2 SMA. Berarti Randi berarti. Nah, nggak mau berpanjang lebar. Jadi kehadiran kita di sini adalah kita mau kick off alias start lagi nih giveaway periode kedua di tahun 2024. Mantap dong. Kalau kenapa kok giveaway periode kedua di tahun 2024? Karena biasanya kan hampir setiap tahun kita ngadain giveaway itu beberapa periode ya. Adenis dan Adandi ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kita sudah masuk giveaway periode kedua yang akan kita mulai kick off mulai hari ini. 2024. Hadiahnya apa? Nah, rahasia. Ini sih yang saran. Ini sebenarnya kalau misalnya kita belajar matematika 2 4 6 8. 1000 berarti ini jawab sendiri. 150. Manual. Matematika dasar kan 2 4 6 8 gitu kan. Istilahnya ini 1000. Berapa? Jawab sendiri. Jadi kita akan mulai giveaway periode kedua di mana hadiah utamanya pastinya RNJ Motorsport yang ngasihnya. Oh, hadiah utamanya pasti motor. Persyaratannya apa? Persyaratannya mudah, nggak mau panjang lebar. Silahkan. Tapi begini apa? Sebelumnya Om, yang lucu ya dari toples, karena kita RNJ bukan hanya motorsport, ada auto garage. Jadi di toplesnya mungkin atau di mananya ya, siapa yang tahu? Aduh. Siapa tahu kan kemarin udah ada motor 400 juta ditolak tuh. Mungkin besok yang ditolak BMW atau apa kan. Waduh. Ngeri. Mungkin siapa tahu. Dan syaratnya tentu saja easy banget. Pertama dari sosial media yang sekarang masih aktif, paling aktif Instagram adalah Instagram RNJ Motorsport yang utama, di mana kalian lihat video ini di RNJ Motorsport. Follow RNJ Motorsport Kemang, Duren 3, BSD, RNJ Auto Garage dan RJ Testor. RJ Testor adalah sepatu. Mantap. Lanjut TikTok. Nah, dan TikToknya adalah RJ Testor, di mana kita sering live di sana, banyak promo juga, jadi harus dicek Om karena sepatunya bagus-bagus. Dan keduanya adalah RNJ Motorsport TikTok, di mana kalian bisa request juga motor yang mau di-review atau yang lain-lain, kontennya biasanya di TikTok, guys. Oh, YouTube. RNJ TV. Kurang aktif. Lagi kurang aktif. Tapi enggak apa-apa, subscribe aja. Tapi subscribe aja enggak apa-apa. Karena siapa tahu kalian bisa jadi selanjutnya the next Mas Andi. The next host. Hah? The next Mas Andi. Mas Andi ya? Yang menang. Oh, tadi udah menang. Pemenang video Karawang. Okay. Andi Karawang. Menang motor periode pertama. Okay. Itu persyaratan mudah banget ya. Tentu saja. Bahkan hanya mungkin dalam waktu 1 menit kita sudah bisa follow, iya. Subscribe, follow, selesai. Betul. Tapi keaktifan yang sulit, Om. Keaktifannya dibilang sulit, mungkin lebih ke niat. Motivasi sih. Continuous. Iya. Niat sih, niat. Niat dan continuous ya. Keaktifannya seperti apa sih? Mungkin ada nih, bantu jelasin deh. Jadi kan kalian udah aktif di media sosial, udah follow semua akun yang tadi Bang Fandi sebutin. Tinggal kalian aktif, misalkan kalian bikin video tentang RNG, tentang kita, terus repost-repostin juga video-video dari RNG yang motor-motor yang ready stock. Jadi ya makin kalian aktif, chance kalian buat menangin hadiah makin gede juga, karena selain kalian ngefollow itu kualifikasi pertama, kualifikasi keduanya itu dilihat dari keaktifan sosial media kalian semua. Dan aktif juga gratis kan? Iya, jadi semuanya itu modal gadget doang. Bisa nge-like. Betul. Bisa nge-share. Betul. Bisa nge-tag. Bisa nge-tag. Komen. Bisa komen. Iya, pokoknya aktif itu termasuk semuanya, mulai dari like, komen, repost, bikin video jedak-jeduk atau apapun itu. Yang penting kalian aktif, kelihatan aja. Yang penting kayak kenotis, oh ini orang sering komen nih, oh ini orang sering mention nih. Cokok, gitu. Iya. Jadi orang-orang yang sering kelihatan sama kita, sering mencolok di media sosial kita, kita masukin, nih orang ini aktif nih, ini orang ini bagus nih. Gitu. Karena jadi sampai gua, Fandi, dan dia aja kita juga suka ngecek kan gitu. Aku tadi pas ngeliat, oh ini juga ini suka komen nih orang ini gitu. Yang penting di notice sama kita juga kan. Dan pemenang dari dulu, kita gak pernah ada pemenangnya kenal sama kita secara personal. Dari dulu. Orang-orang jauh ya? Betul. Kita aja taunya karena sering komen kan, oh ini yang sering komen nih gitu. Yes.
Berarti sampai segitunya kelihatan aktifnya gitu. Oke. Follow sosial media, aktif di sosial media. Dan ada persyaratan yang agak teknis gak, Mas Denis? Ada satu lagi sebenarnya sih, tapi kayaknya kalian udah tahu. Kalau kalian yang udah ngikutin dari periode 1, pasti kalian udah tahu gitu. Tahu kan? Tahu kan maksudnya kan? Cukup kepotong ya. Jadi sama kayak yang waktu pas periode 1, nanti setiap minggu kita bakal ada reels atau dari Fandi ya biasanya. Betul. Nah itu bakal ada tebak-tebakan biasanya. Video di setiap minggunya. Video di setiap minggunya di Instagram biasanya ya, ada dan ya. Di setiap video ada satu huruf. Ada satu huruf clue. Nah nanti kalau misalkan dirangkai itu bakal menjadi Rubicon. Oh, Rubicon. Nah, bakal ada sebuah kata pokoknya. Nah, katanya itu apa? Ya itu yang bakal jadi ditanya nanti di akhir juga di akhir gitu. Juga. Jadi kumpulin huruf-huruf rahasianya ya. Clue pertamanya kapan? Mau sekarang kasih, Om. Clue pertamanya. Langsung sekarang aja. Yang satu. Boleh. Oke. Nah, sekarang adalah clue pertamanya. Itu adalah ban standar yang sudah muncul di R6. Kalau misalkan kalian beli Yamaha R6, pasti kalian bakal dapat ban standar ini. Dan ini adalah ban kasih tahu ban sih. Ini adalah ban merek dari Inggris. Nah, ban bukan merek Jepang. Dari Inggris. Nih gue bocorin. Kalau Prancis itu Michelin. Kalau Jepang itu Bridgestone. Berarti yang dari Inggris apa? Dipakai di R6. Standar R6 dan standarnya kalau enggak salah standarnya Z900 juga deh. Moto2 juga. Oke, jadi tolong dicari tahu ada pabrikan ban atau merek ban yang dipakai di Yamaha R6 dan bawaan standar, bawaan standar. Bawaan standar ya. Bawaan standar Yamaha R6. Keluaran dari pabrikan Inggris. Bener Inggris sih. Ya? Di Google juga bisa muncul. Oke, ya. Sambil googling. Cari hurufnya apa? Pokoknya depannya. Nah, hurufnya apa? Huruf depannya. Jadi itu sebagai huruf clue pertama yang bakal kalian pegang. Oke? Okay? Bosyo, estimasi nanti untuk mau mana kira-kira bakal di bulan apa nih? Pengumumannya 3 bulan dari sekarang alias kurang lebih ya. Kurang di lebih. Hari Minggu pada tanggal 4 Agustus 2024. Estimasi ya. 2 hari jelang ulang tahun. Kalian mau surprise? Ada hadiah tambahan dari Pandi. Ada hadiah tambahan dari Pandi. Ada hadiah tambahan nanti. Oke. Ada lagi mau ditambahkan ya teman-teman semua? Udah. Nah, hadiahnya apa, Denis? Hadiahnya yang jelas udah pasti motor. Kalau enggak motor enggak R&G Motorsport, bener enggak? Betul. Dan ada auto garage juga katanya. Auto garage yang di dalam kayak tadi, Om. Oh, gitu ya. Oke. Tambahan bumbu. Tapi yang jelas pasti motor, karena kan ini kan main eventnya kan dari R&G Motorsport dan motor pasti motor beneran. Gitu. Dan nggak mungkin RJ Testor nggak ngasih giveaway itu sih. Selalu. Jadi hadiahnya bisa sangat beragam, nggak mungkin hadiahnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, pasti lebih dari 5 hadiahnya bisa aparel berupa sepatu, bisa smartphone, bisa apapun itu, laptop. Tapi yang jelas boleh kita kasih tahu dulu dong kalau motornya pasti ada. Motornya pasti ada. Yes. Motor pasti ada motor. Ya. Jadi sport sih. Menarik. Ya? Ada aparel, ada smartphone, dan juga ada motor. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa ikutan, jangan lupa keaktifan kalian di sosial media. Buat kemarin yang belum beruntung, jangan lupa digas sekarang. Siapa tahu kalian beruntung sekarang. Motornya ada di mana? Ada di situ. Jadi kalau kita belajar matematika, habis 2, kemudian 4, 4, 6, habis 6 apa? 8. Habis 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, berarti ini... Nah, jawab sendiri. CB 70. Nah, kurang lebih aja sih. Nggak mau panjang lebar buat teman-teman semua. Jadi kita sudah mulai start kick off, persyaratan dicatat, keaktifannya ditunggu. Pokoknya sampai ketemu tanggal 4 Agustus untuk penentuan pemenangnya. Dan jangan lupa pantengin juga video yang bakal kita upload setiap minggunya di Instagram dan juga TikTok untuk huruf-huruf tersembunyi yang harus kalian kumpulkan dan kalian jawab apa sih huruf-huruf tersebut kalau dirangkai bentuk kata-kata apa. Itu aja. Ada berapa huruf ya? Gue penasaran ya. Kita lihat aja ntar. Yang penting pantau terus. Ya, akhir kata kita semua undur diri dengan gue juara R&G Motorsport. Fandi R&G Motorsport. Denis R&G Motorsport. Dan di R&G Motorsport. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.